Bicara masalah Gunung Galunggung yang terkenal dengan keindahan objek wisatanya akan terasa kurang lengkap jika tidak membahas sejarah Gunung Galunggung. Gunung Galunggung ini terletak di Kabupaten Tasikmalaya. Gunung ini mempunyai ketinggian 2.168 meter di atas permukaan laut dan jaraknya sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Sejarah Gunung Galunggung. Gunung ini pernah meletus sebanyak 4 kali. Letusan pertama Gunung Galunggung terjadi pada tahun 1822 yang menyebabkan hujan pasir berwarna merah yang sangat panas dan mengeluarkan lahar panas. Setidaknya ada 4.011 orang yang meninggal dan 114 desa yang luluh lantah. Letusan kedua terjadi pada tahun 1894. Gunung ini mengeluarkan awan panas sama halnya dengan kejadian di tahun 1822. Setidaknya ada 50 desa yang terkena dampak akibat letusan Gunung Galunggung. Karena tertimpa hujan abu vulkanik, banyak rumah-rumah warga yang hancur dan luluh lantah. Kemudian di tahun 1918 diawali dengan kemunculan petir yang sangat dahsyat yang tidak biasanya dan gempa bumi yang begitu hebat mengakibatkan hujan abu endapannya setebal 2-5 mm. Letusan Gunung Galunggung di tahun 1918 menghasilkan tumpukan lava di dalam kawah dengan ketinggian 85 meter. Sehingga tumpukan lava tersebut menjadi gunung yang dinamai dengan Gunung Jadi. Dan letusan terakhir di tahun 1982 sampai 1983. Gunung Galunggung meletus dengan letusan yang sangat dahsyat dan terjadi selama 9 bulan. Dari tanggal 5 Mei 1982 hingga 8 Januari 1983. Banyak warga lereng Gunung Galunggung yang mengungsi ke tanah Jawa dan mengakibatkan kerugian material kurang lebih 1 miliar dan 22 desa ditinggalkan tanpa penghuni. Itulah sejarah meletusnya Gunung Galunggung. Setelah membahas sejarah Gunung Galunggung, sekarang gue akan membahas sisi misteri yang ada di gunung ini. Menurut seorang narasumber yang telah saya wawancarai, konon Gunung Galunggung ini sangat sulit diabadikan dengan lensa kamera. Dalam arti, ketika kita akan memotret objek yang berada di Gunung Galunggung, hasil fotonya akan berbeda dengan aslinya. Seperti yang gue ketahui, panorama Gunung Galunggung selalu menjadi objek foto paling favorit, terutama bagi para fotografer. Anehnya, Gunung Galunggung ini seperti tidak ingin diabadikan oleh lensa kamera dan terbukti
banyak fotografer handal yang tidak bisa mengambil potret foto yang bagus di Gunung Galunggung. Mitos ini sudah cukup populer di kalangan para fotografer. Hingga sampai saat ini, memang belum ada satupun orang yang bisa mengabadikan panorama Gunung Galunggung melalui sebuah lensa kamera. Konon, di gunung ini memiliki pelet magis yang dapat membuat semua orang ingin kembali ke gunung tersebut. Artinya, Gunung Galunggung ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi lagi dan tidak ada bosannya. Kemudian, di gunung ini juga terdapat batu besar, tepatnya di salah satu sudut Gunung Galunggung, dan suka dipakai untuk bertapa. Konon, batu tersebut adalah tempat bertapa para wali maupun syekh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Meskipun usianya sudah ratusan, bahkan ribuan tahun. Menurut masyarakat sekitar lereng Gunung Galunggung, batu itu masih menyimpan kekuatan yang sangat besar, sehingga mampu membuat orang yang berada di sekitar batu tersebut menjadi merinding. Keangkeran di sebuah gunung memang bukan hal yang baru. Semua gunung di Indonesia pasti memiliki keangkeran tersendiri. Jadi, buat para wisatawan yang ingin mendaki atau berkunjung ke setiap gunung, harus menaati peraturan yang ada. Misalnya, jangan ambil apapun kecuali foto. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Dan jagalah sikap dan perkataan karena kalian sedang berhadapan dengan alam. Puncak Gunung Galunggung atau bisa disebut dengan Kawah Galunggung dipercaya sebagai tempat tinggal bangsa jin, yang mana di kawah ini pernah terjadi suatu peristiwa yang janggal. Salah satunya, matinya 4 mesin pesawat yang melintas di Gunung Galunggung. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1982. Saat itu, pesawat British Airways yang berangkat dari Inggris menuju ke Australia harus terbang melalui wilayah Indonesia dan melintas di atas kawah Gunung Galunggung. Saat pesawat sudah berada di atas kawah gunung tersebut, tiba-tiba 4 mesin pesawat mati secara mendadak. Kejadian ini terjadi ketika pesawat tersebut terbang melewati kabut hitam yang tebal. Anehnya, setelah melalui kabut tersebut, mesin pesawat bisa dihidupkan kembali. Jika dipikir dengan akal sehat, kejadian seperti ini sangatlah tidak lazim. Biasanya, pesawat yang melalui awan ataupun kabut tebal hanya mengalami sedikit guncangan dan tidak harus mengalami kematian mesin. Di kawah gunung ini terdapat ikan-ikan yang hidup. Konon, dahulu dilarang ada yang memancing ikan tersebut. Kenapa bisa dilarang memancing? Karena ikan-ikan tersebut milik bangsa jin. Sehingga, kalau ada yang mengambil ikan tersebut, akan terkena musibah. Contohnya, pada suatu hari,
pernah ada seorang pria memancing ikan di kawah Gunung Galunggung, lalu memasaknya dan langsung dimakan. Keesokan harinya, pria itu langsung mengalami sakit dan tidak kunjung sembuh. Hingga pada akhirnya, keluarga pria itu membawa ke ahli rukiah untuk diobati. Dan ahli rukiah itu mengatakan, pria ini kerasukan makhluk halus yang tidak terima karena ikannya diambil dan dimakan pria tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, menurut keterangan narasumber mengatakan, sampai sekarang masih ada yang memancing dan memakan ikan dari kawah Gunung Galunggung, tetapi tidak terjadi apa-apa. Wallahu a'lam. Cerita selanjutnya, dahulu di puncak Gunung Galunggung terdapat kerajaan yang dipimpin oleh Raja Batara Dahyan atau bisa dikenal dengan Guru Sepak Wajar. Dan di kawah Gunung Galunggung terdapat mitos bahwa di kawasan tersebut dihuni makhluk berupa ular yang berukuran sangat besar. Menurut masyarakat Gunung Galunggung, mata ular tersebut sangat besar dan panjangnya pun bisa melilit Gunung Galunggung. Tidak banyak orang yang tahu di kawah Gunung Galunggung ada masjid kecil dan ada sebuah makam keramat sesepuh Gunung Galunggung yang bernama Eyang Ucung Putih. Dan banyak orang tidak tahu bahwa di Gunung Galunggung ini ada lubang misterius. Lubang yang dimaksud ini adalah lubang untuk saluran air kawah Gunung Galunggung. Jadi kalau air kawah meluap, langsung mengalir ke saluran lubang tersebut. Lubang ini dibangun pada tahun 1990. Pembangunannya juga berbarengan dengan anak tangga Gunung Galunggung. Jadi di Gunung Galunggung ini tidak ada lubang misterius. Misteri sumber mata air tujuh rasa di Gunung Galunggung. Konon di Gunung Galunggung ini terdapat tujuh sumber mata air yang mengeluarkan air dengan masing-masing rasa yang berbeda. Air ini bukan air biasa, namun air ini memiliki berbagai khasiat, terutama kesehatan dan pembersihan jiwa. Oke bro, sekian pembahasan sejarah dan kisah misteri di Gunung Galunggung. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan share. Bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya.